Kalau pesan buat orang tua sih ini aja, kalau sekiranya ada anak yang mengadu, dia dibully, cepat tanggap. Karena kalau lama tanggap, udah kejadian, udah. Nah, adapun mungkin untuk yang menjadi pelaku ataupun keluarga pelaku, saya mohon untuk tidak diulangi lagi dan mengingatkan anaknya. Itu aja harapan saya, karena bagaimanapun kalau memang ini terjadi mungkin orang kaya, ya bisa saja mereka nuntut atau bagaimana kan. Tapi kalau seperti kami gimana? Dan juga untuk KPI, saya juga pesan kalau untuk membantu perempuan dan anak ini, tolong didampingi sampai selesai kasusnya. Jangan hanya setengah, lapor aja bu, lapor aja, abis itu hilang begitu saja. Nggak ada penyelesaian yang lebih komplit gitu.